Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama istri Dia RT Idawati menunaikan kewajiban zakat harta atau zakat mal melalui Baitul Mal Aceh. Zakat tersebut diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Rahmat Raden Dimeligo Gubernur, pada Minggu 8 Mei 2022. Pada kesempatan tersebut, Gubernur didampingi Sekda Aceh Takollah berserta istri Safrida Yuliani. Nova mengatakan, ia dan istri menitipkan zakat melalui Baitul Mal sebagai masyarakat biasa. Namun, sebagai Gubernur Aceh, ia mengajak seluruh masyarakat untuk lebih meningkatkan animo agar membayar zakat melalui Baitul Mal. Menurut Nova, pengelolaan zakat di Baitul Mal sangat terorganisir, sehingga dapat disalurkan kepada penerima yang benar-benar layak sesuai kriteria yang telah ditetapkan agama.